Soal selanjutnya berkaitan dengan gerak parabola. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon, sudut elevasi 53 derajat. Kalau kita gambarkan, diketahui, kita buat sketsa gambarnya dulu. Oke, sumbu X dan sumbu Y. Ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 ya. Ada V0 60 meter per sekon dengan sudut elevasi alfa membentuk ya gerak parabola ya. Nah, kemudian percepatan gravitasi G-nya 10 meter per sekon. Kemudian harus ingat sin-nya, sin 53 derajat dan cos 53 derajat. Sin 53 derajat tentu saja 0,8. Kemudian cos 53 derajat itu sama dengan 0,6. Kemudian yang ditanya adalah posisi peluru pada detik ke-1, berarti pada saat T sama dengan 1 detik. Yang ditanya X-nya berapa posisinya dan Y-nya berapa. Untuk X, ingat ya, untuk X itu berlaku GLB. Berarti di sini berlaku nilai X sama dengan V0X dikali T. Ya, maka nilai X di sini sama dengan V0 cos 53 derajat dikali T. Untuk T 1 detik, untuk T sama dengan 1 detik, berarti X-nya sama dengan V0 60 cos 53 0,6 dikali T. T-nya 1. Hasil jawabannya 36 meter. Kemudian untuk nilai Y berlaku GLBB, di mana posisi Y sama dengan V0 sin 53 derajat dikali T minus setengah GT kuadrat. Untuk nilai T sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan ya, nilai Y sama dengan V0-nya. V0 60 ya, 60 sin 53 0,8 dikali T-nya 1 minus setengah G-nya 10 dikali T-nya 1 kuadrat. Maka nilai Y sama dengan 6 kali 8, 48 ya, minus 5. 48 kurang 5, 43 meter. Jadi X-nya 36, Y-nya 43 meter. Ya, X-nya 36 yang ini, Y-nya 43. Jadi jawabannya 36 dan 43. Oke, ini ya, yang C jawabannya. Ini.